Teman-teman, hari Sabtu besok kalbi. Ini cara membuat kalbi. Hari Jumat kita persiapkan dan kita simpan satu malam. Ini kalbi beef short rib yang nanti dimakan di atas meja pakai fried pan. Jadi begini cara membuatnya. Oke, pertama saya Poki Bero. Pertama-tama kita cuci dulu kalbinya ya. Kita cuci kalbinya. Lalu kita tiriskan ke sini. Udah ada di bawah, tiriskan. Tiriskan. Nanti kita bumbuin. Kita tiriskan seperti ini ya, supaya airnya. Nah, jadi kalau kita buat kalbi teman-teman, sudah ada sausnya untuk kita beli ya. Ini beef saus for beef, kalbi saus for beef ini ya. Nanti di order aja bagi koki-koki yang di atas kalau belum tahu. Jadi kita nggak usah buat sausnya, sudah praktis begini aja. Sekarang sudah praktis, kita nggak perlu buat-buat lagi saus. Tetapi kalau memang saus ini nggak ada, ya kita buat sendiri ya. Tetapi karena ada, kalau belanja Cipku harus beli ini saus kalbi supaya nggak nambah kerjaan di atas kapal ya. Ini teman-teman sausnya ya, kita tuang aja ke sini. Praktis kan, kita tuang aja. Karena kalbinya nggak begitu banyak, jadi kita sausnya sedikit aja. Lalu kalbi yang tadi kita balurin semuanya ke sini. Satu persatu kita letakkan berurutan. Tinggal dibalurin dengan bumbunya seperti ini. Ya, praktis teman-teman. Praktis aja ya. Jadi besok hari Sabtu sore kita ada bakal-bakal. Jadi kita Cipku tidak begitu repot lagi, karena kita sudah persiapkan mulai dari hari Jumat. Teman ya, tinggal dibalur-balurin aja, dirata-ratain. Setelah itu disimpan di vegetable room. Besok baru disantap. Semuanya sudah kena balur. Selesai teman-teman, kita tinggal kita dipin pakai plastik. Yes sir. Yes sir. Tinggal kita dipin pakai plastik ya. Ya, ini kalbinya tadi teman-teman udah di plastik, dan ini didiamkan di vegetable untuk didiamkan supaya bumbunya meresap, dan besok sore baru siap disantap. Oke teman-teman, ini dia yang semalam kalbi Jumat sore kita olah ya. Nah, ini sekarang
Sekarang untuk Sabtu, menu Sabtu, fried pan di mejanya. Nah, ini dia teman-teman ya. Setiap hari Sabtu, kapal Korea, kadang-kadang menunya ini kalbi. Dan ini dia sapi Amerika. Ini dia sekarang teman-teman ya. Kalbi kata orang Korea, deep rib slice, 1 cm. Hah? Oh, kok lagi? What? Coming. Hot now, hot, very hot. Already open. Already. Already. Oh. Ah, baby, very strong now. No have light. Kayak gini dia teman-teman. Kalbi. Seperti itu dia makannya. Enggak hidup lampunya katanya, tapi kan panas. Dia bilang enggak hidup, tapi panas, tapi lampunya enggak hidup. Barusan sih. Ah ini. Enggak hidup. Tapi udah panas. Ah, oh, it's strong, sir. But no kami lagi. Sama ini juga enggak hidup lampunya. Tapi panas. Maybe strong coming, very strong and like a take out left. Like. Oke, okay, lagi makan galbi. Oh, lagi. Jangan diganggu, tak marah. Oh iya. Ya, ini dia. Mereka udah selesai makan. Teman-teman ya, orang kau yang sudah selesai makan ini habis lalap-lalap ini, nanti kalau menunya kalbi teman-teman sudah. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita. Ini lihat, ini sudah selesai semua menu galbinya. Ya, sudah lihat ya, sisa tulang-tulang doang tuh. Dahsyat kan, koki brewok. Lihat, tinggal tulang semua. Habis. Ini ya, menu-menu dahsyat nih. Ini menu terdahsyat. Jadi menu koki brewok setiap hari Sabtu malam Minggu itu bakar-bakar, kadang galbi, kadang samgyeopsal, ya seperti itu menunya. Jadi bakar-bakar bisa dua kali. Kalau koki brewok stylenya seperti ini, setiap malam Minggu atau hari Rabu itu bakar-bakar untuk Korea. Untuk kru Indonesia juga bakar-bakar. Sekarang sedang bakar-bakar galbi juga. Ini kita lihat semua ya. Korea habis semua. Dahsyat. Pokoknya koki brewok top. Jangan lupa subscribe, like,
and comment. Thank you. Thank you very much.